maksud ini? Tup ini. Siapa jenengmu? Pipit, pipit, cipit. Cipit. Siapa jenengnya, Stai? Anam. Ini kita lagi bawa gong, guys. Mau acara acara cup apa Taiwan cup lah apa acara ini lomba pencaksilat lomba pencaksilat di Taiwan yang diselenggarakan besok pagi nih guys besok tanggal bulan 6 tanggal 9 2019 ini guys di Taipei bawaannya banyak banget ya sih cuma bawa gong aja nyewa taksi satu Taiwan kayak gini guys jalannya cukup lama guys soalnya bawa barang kayak gini kira-kira 2 jaman ini Chungli ke Taipei ke apa dong? Chungli Taipei guys Taipei Taiwan ini guys bawa gong pakai taksi guys luar negeri nih guys sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia disewa kan truk apa L300 lah ini Taiwan udah ada ini. Ini pokoknya Taiwan indah. Ini kita nyewa taksi besar ya. Kalau kecil gak muat ini. Soalnya barangnya ada yang panjangnya 6 meteran. Sampean Songo di, omai Indonesia nih. Indonesia nih Ponorogo. Ponorogo. Jawa Timur Indonesia. Yang satunya mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Udah lama di Taiwan. Baru 2 tahun kan? 2 tahun. Baru selesai Cina Tas. Masa? Nah itu yang satunya. Yang satunya udah lama mas. Udah kontrak kedua ya? Iya. Sangat lah. Barang-barang kayak gini kayaknya impor dari Indonesia loh ini. Soalnya ini berikut dong. Gak usah. Nanti kita bisa kalau udah sampai kita bisa lihat dong. Pokoknya besar banget tuh. Lebih besarnya gunung. Ini sekitar ini jam 6 ya jam 6 waktu Indonesia Taiwan. Kita baru sampai Nelly sampai Taoyuan lah hampir Taoyuan masih kita udah sampai daerah Taipei guys waktu pukul berapa ini? Setengah 7 ini udah setengah jam kita di dalam taksi ini jauh juga ini. Gimana ini bos? Ini bos. Gimana? Mabuk gak mabuk perjalanan? Lumayan bos. Lumayan. Lumayan bos. Kencang-kencang ya. Taiwan kayak gini guys tau beda sama dengan Indonesia. Gimana mas? Ini lumayan capek mas. Habis berapa tadi? 3.000 mas. 3.000 uang Taiwan kalau uang Indo 1 juta lebih mas. Wah ngeri ya. Taksi mas 1 juta lebih mas. 1.500.000 kurang lebih mas. Mahal mas. Soalnya bawa kayak ginian lah. Ini bawa kayak gini guys. Ini kita taruh depan kampus. Kampus daerah Sidian ini. Alhamdulillah udah sampai nih guys. Wah. Perjalanan sekitar 45 menit lah naik taksi. Ini taksinya cukup mahal itu sekitar 3.000 NT. Wah. Biasanya sih kalau nggak bawa barang sekitar 1.000. Tapi katanya tadi 3.000 pas, 3.000 pas ya. Gak boleh ditawar ya? Ya, gak boleh kurang, gak boleh lebih juga.
soalnya katanya bawa barang kayak gini nih. Mahal pokoknya. Ini kita lagi di depan kampus ini, kita tunggu teman-teman ini mau jemput barang-barang. Itu udah datang itu mereka. Kita udah sampai guys, kita masuk dalam. Wih, nak, si bro, tunggu mas Ese lah. Ini susahnya di negara Taiwan ini kalau bawa barang-barang kayak gini, nggak ada mobil angkut guys. Kampusnya besar banget nih. Eneng Taipe ini cedak ora, Mas? Nggih. Kita mau titipin dulu ini. Besok mau dipakai. Apa to ora lho? Gantian piye? Oh, iki latihan karo latihan jong ini iki, memperkuat. Iya, memperkuat bahu. Ini ramai banget ini. Ini kampus kalian tempat tinggal aja. Iya, ini bukan ini kampus ya. Ini ya kampus. Ini bak aku bawa yang agak ringan ini. Ini siswa-siswa ini sekalian latihan lah. Kayak push up itu melatih bahu-bahu biar kuat. Itu bobotnya sekitar berapa kilo? Ada 15 kilo lah ya. 5 kilo yang gong itu kayaknya ada berapa 20 kilo ada ya itu gongnya itu. Ada lah. Kalau yang kecil ini sekitar 10 kilo satunya, berarti 20 kilo. Cukup ternyata cukup jauh ini. Masuk ke dalam ruangan ben kuat sih kele lah ben pak lift ora ya ora apa itu atas negeri ya. Amerika ya ono ya. Berarti berbagai anu enak, berbagai bangsa. Ya itu lumayan tunggu dia. Oh, itu lumayan. Lumayan tunggu lagi. Masih tunggu lagi. Iyo anu India ono ya. Iyo ono. Kikal mau kalau disambi kerja boleh. Boleh, part-time. Part-time. Pokoknya gak kan. Sampean pirang tahun nih kene lihat catra iki? Kita setahun. Maksudnya pirang tahun? Oh, 5 tahun. 2 tahun. Sekali bayar. Kemudian pertama waktu itu bagian. Masuk rong tahun bayar langsung apa kompensasi? Boten lah. Kompensasi. Semester piro ya? 6 bulan semester itu sekitar 15 NT. 15.000 NT.
Mulas ping papat sekitar pira? Pira? 60 juta ya. Oh, 66 kan? Juta ya. Ya. 67 jutaan lah, 7 juta. Piye? Piye? Coba KPI enggak? Apa? Muat ya. Yang rambut keriting itu kayaknya dari Bulgaria itu. Dicopot iso lho iku, dipedot. Copot nih, Mas. Iya, ora apa-apa. Diusungi lewat tangga karo latihan nang lo diusungi kowe lo lah. Kita mau masukkan ke lift ini. Tingginya sekitar 2 meter setengah lah. Ae lep muka ora kae, Mas? Ae. Segini. Pito ya berarti ya? Pito. Oh iya ada nomornya itu, guys. Sampean nomor pira? 9. Songo. Kalau ne rumah sakit tuh yang aku nak lift-nya kan sebelah kene sebule kurang teko. Enjing kan ya. Buat nanti nomor 4 ya. Lah lewat. Kapan namanya cinta Mas? Alif. Alif. Kayaknya siapa cinta? Mas Sombron. Sombron. Indonya mana? Rong aku. Sing wae sing wong kuru iso padha sing wingi marah sing wingi kuru wingi ning PCNU ae sapa Mas niki iki kan wong kuru aku ketemu sampean lho Mas sing ora loro to kae karo sing go iwak kae sing kowe mau si sing iki kebutan iki Mas ora sing mau Mas ora iso munggah ora iki wah bobote kelebihan wong ngene iki jadi keadaannya nih guys dalam lift oh mainan sembilan dua belas. Oh ini kamarnya kayak kamar anu guys, kamar rumah sakit. Kan? Sembilan dua belas. Wah itu udah berapa? Guys. Tadi kita udah naruh selesai. Itu udah selesai naruh barang-barang gong dan teman-temannya tadi. Ya udah kita mau pulang dulu guys. Udah selesai. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Fendi Chop channel ya. Ini kita sekarang lagi di mana ya? Di Gongguan. Gongguan Jain MRT lah, MRT. Jangan lupa subscribe ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.